Halo sahabat YKB, bagaimana kabar Anda kali ini? Kita bertemu lagi dalam program Ngulik Alkitab. Mari kita luangkan waktu bersama mengetahui dan memahami apa yang Alkitab sampaikan. Saya Uli Manalu, kembali menyapa Anda dan tentu saja dalam setiap perbincangan Ngulik Alkitab, bukan hanya kami yang bisa ngobrol, tapi juga Anda bisa bergabung melalui kolom live chat yang tersedia. Kali ini berdasarkan naskah Alkitab dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 11. Bisa kita siapkan Alkitab kita? Keluaran 3 ayat 1 sampai 11 bersama Pendeta Lindawati Mismanto, Ketum BPMSW GKI SW Jatim dan juga dari GKI Manyar Surabaya ya Ibu. Ya, betul. Ibu Linda, terima kasih sudah meluangkan waktu. Sama-sama, kembali kasih. Terima kasih Uli, terima kasih. Kita bisa ngobrol di Ngulik Alkitab kali ini. Ya. Siap. Baik, Ibu Pendeta, ini beberapa sahabat YKB mungkin ada yang baru juga bergabung begitu ya. Ya. Jadi dalam setiap perbincangan ngulik sahabat YKB, Anda juga bisa bergabung bersama kami, sampaikan pertanyaan Anda yang terkait dengan topik yang kami perbincangkan atau mungkin ada hal yang ingin Anda sampaikan begitu terkait topik tersebut, kolom live chat tersedia untuk Anda. Ada 3 sesi di program ini, nanti kita akan bahas satu persatu apa yang perlu kita pahami mengenai Keluaran 3 ayat 1 sampai 11 ini, dan Ibu Pendeta Linda memberikan judul From Hero to Zero. Apakah kita salah mendengar? Enggak ya. Memang iya. From betul hero ya, Bu, ya? To zero. Saya enggak salah baca berarti ya. From hero to zero. Kita awali dulu dengan doa Ibu Pendeta. Baik, silakan. Ya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, sehingga Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kami. Bahkan di dalam rancangan Allah, Tuhan mau melibatkan kami dalam karya agung Tuhan yang istimewa. Karena itu mampukan kami untuk menemukan dan senantiasa berjalan dalam rancangan Allah. Kami mohon bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik, ini saya langsung bacakan naskah Alkitab yang menjadi dasar perbincangan kita. Baik. Ibu Pendeta. Keluaran 3 ayat 1 sampai 11 sahabat YKB. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini
maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perbincangan ngulik Alkitab kali ini, sahabat YKB. Kami berikan judul seperti tadi di awal sudah disampaikan, tidak salah dengar, memang kita berbicara mengenai from hero to zero. Kita belajar dari Musa. Bagaimana Ibu Pendeta? Ya, nanti kita menemukan jawabannya ya. Memang kalau orang akan bertanya, bukannya slogan motivasi yang diberikan banyak orang atau bahkan iklan itu biasanya from zero, dari nol, dari yang tidak siap, bukan siapa-siapa, justru menjadi pahlawan. Rasanya semua orang ingin begitu ya. Kayaknya itu yang ideal. Betul. Jadi dari saya ini bukan siapa-siapa. Pak Presiden kita contohnya, siapa yang mengenal beliau 30-40 tahun yang lalu? Iya. Tidak ada yang mengenal, bukan dalam masuk dalam perhitungan orang. Tapi sekarang dunia juga mengakui. Itu contoh, pasti banyak tokoh-tokoh demikian. Nah, banyak orang memimpikan seperti itu. Betul. Saya yang bukan siapa-siapa ini menjadi seseorang yang diperhitungkan. Dan kadang-kadang juga kita juga suka nakal. Kita tidak melakukan suatu tugas, padahal kita biasa melakukan dalam satu tim. Lalu kita mau bilang gini, rasain dia. Ya, pernah nggak ketemu kayak gitu ya? Rasain kalau nggak ada gua nih, jalan nggak nih? Iya. Jadi mau mengatakan aku diperhitungkan, aku penting. Nah, hari ini kita lepaskan dulu nih sebentar. Okay. Nanti kita menemukan jawabannya. Okay. Justru memang sengaja kita mau mengatakan from hero to zero. Tokohnya tetap Musa. Bacaan tadi yang Uli baca buat kita dan kita semua baca, sahabat YKB, adalah Musa. Nah, di sini justru menarik. Musa dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Tapi kalau kita baca selanjutnya, itu dia menolak. Padahal aneh juga. Tidak disuruh oleh Tuhan pun, dia sudah jadi pahlawan. Bisakah Uli mengajak kita semua membaca, sahabat YKB bisa membuka Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Baik. Minta bantuan Uli membaca Keluaran 2 ayat 11 sampai 12. Betul. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, kalau kita baca bagian ini, Uli menemukan enggak siapa yang nyuruh dia? Ya. Enggak ada kan? Enggak ada. Tuhan enggak nyuruh, siapapun enggak nyuruh, tapi itu muncul dalam dirinya. Iya. Sampai di sini saya merasa takjub. Kok bisa ya Musa yang hidup di Mesir, di istana, kok masih bisa merasakan bahwa bangsanya itu adalah yang di luar istana? Oke. Biasanya kalau kita berada di satu lingkungan, kita susah membayangkan yang di luar itu adalah bagian dari kita. Bagian dari kita. Nah, ini yang ajaib. Saya melihat di sini sebenarnya jalan yang sudah Tuhan tanam, titik-titik yang sudah Tuhan torehkan dalam hidup Musa. Bolehkah membantu juga sahabat YKP? Kita akan membuka Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Keluaran 2 ayat 9 sampai 10. Iya. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Ini sebelum Musa besar waktu bayi. Iya. Dia kan terkena kebijakan pemerintah Mesir. Betul. Atau Firaun. Sehingga sebagai anak laki-laki harusnya dia dilenyapkan, dimusnahkan. Ya? Tetapi orang tuanya tidak tega. Iya. Lalu di apa? Di
hanyutkan di sungai, tapi dilindungi oleh keranjang yang aman, dan ditemukan putri Firaun. Betul. Sampai di situ kita sangat ingat peristiwa itu. Tapi yang mungkin harus kita lihat dengan teliti tadi yang dibaca Uli, yang sahabat YKB juga kita harapkan membaca adalah begini. Ketika putri Firaun itu menemukan bayi itu, dia jatuh iba. Lalu dia bermaksud membawa pulang. Dan kakak Musa mengawasi. Lalu dikatakan kakak Musa itu menawarkan, sebenarnya ayat 7 dikatakan di ayat sebelumnya, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Boleh dibaca selanjutnya? Ya. Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Ya. Lalu ayat 8. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ya, jadi akhirnya nih ibunya Musa sendiri, ibu kandung yang mengandung, yang melahirkan Musa dipanggil untuk menyusui. Ya. Tapi yang menarik di sini dikatakan, bawalah bayi ini di ayat 9 tadi, susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Di sini saja saya takjub begini, mana ada sih ibu kandung yang menyusui bayinya sampai dikasih duit? Pernah nggak tahu nih Uli? Ya kan nggak ada. Jadi ini bonus ya. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau saya menjadi ibu dari Musa, ibu dari bayi Musa, nggak dibayar juga. Ini anak-anak aku sendiri dan boleh ku asuh sendiri. Dan berapa lama ini si ibu kandung ini menyusui bayinya dan sampai melepaskan anak ini? Di ayat 10 tadi kita sudah baca. Iya. Boleh dibaca sekali lagi? Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi di sini ada penjelasan ketika anak itu telah besar. Iya. Kita tidak tahu usia Musa, yang pasti bisa jadi lebih dari 2 tahun. Karena seorang anak dianggap cerai susu atau lepas susu 2 tahun. Betul. Di sini dikatakan telah besar. Sudah berjalan, sudah bisa bercakap, dan saya percaya disitulah kesempatan yang istimewa buat si ibu Musa, dan bisa jadi ayahnya, untuk menanamkan dalam diri Musa sebuah panggilan, kesadaran bahwa dia adalah bangsa yang terjajah, sebagai bangsa yang budak, sehingga dia bisa memahami ketika ada perlakuan tidak adil yang diterima oleh bangsanya, dia marah, dia berusaha menolong. Jadi kita melihat betapa pendidikan usia dini, bahkan dari dalam kandungan sampai balita, itu sangat penting, penanaman nilai-nilai. Jadi sampai dia sadar, saya cuma bayangkan sudah gede, kok tahu ya? Ya kalaupun tahu ya oke lah, tapi kok dia punya perasaan atau panggilan untuk menyelamatkan, menolong bangsanya. Iya. Jadi jiwa pahlawan itu sudah ada di diri Musa. Di diri Musa yang bagaimanapun tidak lepas dari andil orang tua kandungnya. Dan ini ajaib, meskipun dia diangkat anak putri Firaun. Ini yang luar biasa bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Musa, menyiapkan semuanya. Boleh dilanjutkan. Satu contoh lagi, jiwa pahlawan Musa itu kita bisa temukan. Ini juga tidak ada yang menyuruh. Coba bolehkah Uli membantu membaca Keluaran 2 ayat 16-17. Keluaran 2 ayat 16-17. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka, lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ibu Pendeta, sebelum kita ulas yang ini, kita break dulu boleh ya? Siap. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini, sahabat YKB, di Ngulik Alkitab. Kita belajar dari perjalanan hidup Musa. Ini luar biasa sekali bagaimana kita akan disadarkan nanti apa yang selama ini mungkin kita inginkan, saya maunya from zero to hero begitu ya. Tapi ketika kondisi berbalik,
apakah kita masih bisa melihat itu dari sisi yang baik? Apakah ada pembelajaran juga yang baik dari sana? Di sesi-sesi berikutnya kita akan pelajari itu. Anda bisa bergabung bersama kami melalui kolom live chat yang tersedia ngulik Alkitab segera kembali.